Oke, halo guys, ini gue Alan. Pada video kali ini gue bakal coba untuk bermain PG lagi ya. Oke, pada video kali ini gue bakal coba untuk mendapatkan 6 paper yang ada di chapter 1 ya. Oke, mari kita mulai. Oke, kita pertama kita turun dulu kali ya. Gue gak terlalu tahu ya di mana, tapi kita cari-cari aja ya sambil cari-cari. Oke, buka dan mendapatkan kunci hijau. Right, langsung kita ke yang samping sana ya. Oke, ke samping sini. Nah, kita buka nih. Oke, sudah dibuka ya, dan kita menemukan kertas pertama kita. Oke, kita ambil, dan setelah kita dapat, mari kita buka dulu ini. Kita cek dulu, kita buka. Habis itu kita bakal ke atas ya, kita bakal ke atas. Oke, kita bakal ke atas. Oke, nah, weh, ada di situ. Wah, 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 wah. Oke, kita lari dulu, sabar deh. Oke, oh, masih selamat ya, untung banget loh. Oh, untung banget masih selamat loh. Oke, bagus, bagus. Sekarang kita ke mana ya? Kita coba cari-cari dulu ya. Tadi kunci merahnya di sini udah hilang ya. Berarti sekarang kita ke mana ya? Kita ke atas kali ya, ke atas. Oke. Ke atas. Dan kita ke mana ya? Kiri kah? Tekan kan, kita coba cek lantai 3 dulu. Oh, udah dibuka. Oke, ada kunci biru. Oke, kunci biru ada. Ma, kenapa nggak bisa diambil ya? Mana nih? Nah, oke. Sekarang kita coba kesini dulu. Dan kita lihat sini. Oke, ada kunci ungu dan ada laser ya. Dan waduh. Ya. Ya. Mati. Oh, ternyata jatuh gitu bisa mati ya. Oke, kita mulai lagi dari awal ya. Sekarang kita coba lurus, kalau nggak salah di sini ada ya. Nah, itu dia. Ini kertas kedua. Oke, langsung aja kita cari-cari lagi apakah itu ada kunci warna ungu ya. Oke, dan piginya di situ, kita ke bawah dan kita kemana ya sekarang? Ke sini kali ya. Ke sini. Oke. Weh. Ya. Di sini. No. Ya, wah. Ya, mati lagi. Oke, kita ulang lagi dari awal ya. Wah, emang agak sulit ya ini. Enggak tahu kenapa gitu. Oke, sekarang kita coba cari lagi ya. Coba sekarang kita ke bawah ya. Keluar, kalau nggak salah waktu kemarin itu ada kertas ya di luar ya. Kita coba keluar ya. Kita coba keluar. Oke, kita coba keluar. Kita buka-buka dulu. Dan kita keluar sini sebentar. Sabar. Dan ya, apakah di sini? Nah, betul sekali. Ini yang keempat ya. Ketiga. Oke, mungkin ini bakal membutuhkan waktu yang lama banget, jadi ya gua bakal coba cepetin ya. Oke.
Oke, kita berhasil keluar ya untuk yang pertama kali sebagai survivor ya. Setelah kita mendapatkan badge, oke. Oh, ini mungkin cerita selanjutnya ya. Oke. Oh. Ada apa ini? Oh, kita bakal station ya di chapter selanjutnya. Kita bakal ke stasiun ya. Oke, mantap. Kita menang. Oke, nah ini dia. Ini yang keempat ya. Oke, paper keempat kita telah dapat ya. Ternyata di basement loh. Tadi gua ada sempat lewatin tapi waduh, gak lihat ya. Mungkin kita lain kali harus lihat-lihat lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita dapat gelas blueprint ya, dan ini adalah paper kelima kita. Oke, mantap. Sekarang kita coba cari paper keenam ya. Oke, gas. Oke guys, jadi gue udah ketemu nih tempat keenam ya. Jadi tadi gue tiba-tiba lari di sini, terus gue ketemu gitu ini tempat keenam ini ya. Di sini ya, di terowongan ini ya, kecil-kecil. Oke, ini tempat keenam udah gue ambil tadi ya. Oke, dan oh ya, seperti itulah. Alright. Thank you.
lari terus dan ya kita selamat, mantap, survive bakal ini. Oke. Nah ini dia, kita bakal ke page-nya ya, ke book-nya itu ceritanya ini. Nah ini chapter 1 ya. Oke, untuk ceritanya itu oke. Nanti ada sisa chapter 2 ya di sini ya. Di chapter 1 ini nanti ceritanya akan gue rangkum di deskripsi ya. Oke. Terima kasih sudah menonton semuanya dan sampai jumpa. Bye bye.